bos. Bemonya mundur sendiri, bos. Tolongin. Waduh, Masya Allah, gawat ini. Aduh, bos. Lupa lagi tadi gak ngerem tangan. Aduh, bemonya mundur sendiri, bos. Bos, tolongin, bos. Bos, tolongin, bos. Iya, iya, iya. Sama-sama, aduh. Tungguin. Aduh, ya, cepetan itu. Bacang merui, waduh, cilapa buat jawa. Untung gak nabrak orang ya. Iya, bos. Bos, waduh, bos. Bemonya mundur lagi. Jawa, jangan sampai kenapa-napa. Ya Allah. Astagfirullah, ini masa depanku ini. Ayo, Dit, Denis, sarapan dulu. Wah, makasih, Bunda. Denis emang suka rasa vanila. Energen, selain rasanya enak, juga penting untuk membantu tubuh kita menerima nutrisi yang kita butuhkan. Nah, jadi Energen adalah sarapan yang lezat, juga bermanfaat. Wah, makasih ya, Bun. Iya. Bun, Adit main ke lapangan dulu ya. Pulangnya jangan sore-sore ya, Dit. Kamu kan janji mau bantu Bunda bikin kue mangkok. Iya, Bun. Adit berangkat ya, Bun. Denis juga berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adit, Ucup lama banget nungguin Kak Adit. Untung Ucup sabar. Kata Pak Aji, orang sabar pasti disayang Tuhan. Kalau gak percaya, tanya aja sama Pak Aji. Maaf ya, Cup. Bemo Bang Jarwo tadi mogok di jalan. Jadi bantu dorong dulu deh. Tapi kita jadikan main galesin. Kita istirahat aja yuk, Cup. Ya, padahal Ucup, Kania sama Kak Kipri udah latihan. Terbang kan? Ayo kita main pesawat kertas aja. Kak Adit, Kak Denis, Kak Nia, Kak Gibri. Ayo. Eyang pertama-tama itu membuat pesawat terbang model. Waktu itu Eyang usianya 18 tahun. Belum S3 konstruksi pesawat terbang. Nah, itu artinya itu bukan ngawur. Kalau salah itu jatuh loh pesawatnya. Dan pesawat juga harus punya daya angkat dan daya dorong ya, Eyang. Ya, bagus. Apa tuh, Dit? Pakai nyindir-nyindir segala lagi. Yang tadi itu lo kamu bilang, dorong sama angkat itu lo. Lah ya emang, Dit. Kalau kita ngantar pesenan, itu ya barangnya diangkat. Lah kalau bemonya mogok, ya siapa yang dorong? Jadi ya sama toh, bemo kayak pesawat. Ya enggak sama? Iya, bos. Bemonya sama kayak pesawat, cuma nggak bisa terbang. Bang Sopo. Udah jadi nih pesawatnya, ayo kita terbangin. Ayo. Terbang lebih tinggi, terbang, lebih tinggi. Dan tidak ada batasnya. Mana sih Bang Jarwo? Pesanan energennya nggak datang-datang. Apa bemonya mogok ya? Hei Mamat, enak kali sarapan kau. Praktis dan pasti enak itu. Iya Pak Anas. Sarapan pakai energen buat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh kita Pak Anas. Biar semangat sampai siang nanti. Bah, aku mau itu. Besok aku mulai sarapan energen pula. Soalnya, aku butuh sarapan yang praktis, cepat, bernutrisi, dan yang pastinya enak. Karena banyak rasanya. Ada vanila, kacang hijau, jagung, dan coklat. Pak Anas lihat Bang Jarwo nggak? Jarwo? Tadi kulihat di lapangan ya.
mogok bebonya. Aduh, ngapain ditungguin dari tadi? Mana udah telat kuliah lagi? Nasib, nasib. Mak, gimana bis metroku? Hei, ada yang berani main-main sama aku ya? Hei, maling, keluar kau! Bah, macam mana ini? Bahaya kali! Maling! Maling! Ayo berani, jangan berhenti. Kita bayi mimpi. Semua tantangan menjadi ringan. Kadang persahabatan. Hebatnya persahabatan. Oh, 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 oh. Ayo berani, jangan berhenti. Kita raih mimpi. Semua tantangan menjadi ringan karena persahabatan. Hebatnya persahabatan. Lebih tua lusa. Waduh, betapa itu duitnya itu terbang terbang. Kau sahabat sejati, teman dalam duka, teman dalam suka, selalu di hati, tak pernah terganti. Buatlah cerita